Pemirsa, aksi unjuk rasa gabungan di depan gerbang 3 Istana Kepresidenan sempat diwarnai kericuhan. Dalam aksinya, massa memprotes mahalnya harga kebutuhan pangan hingga carut-marut kondisi politik di tanah air. Puluhan mahasiswa ini mendorong barikade pasukan Dalmas di depan gerbang 3 Istana Kepresidenan Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain membakar ban bekas, massa aksi juga mendobrak pagar kawat dan mendorong petugas keamanan. Dalam aksinya, massa memprotes sikap pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani lonjakan harga kebutuhan pangan. Pemerintah dianggap menjadi pemicu carut-marut kondisi politik nasional pasca pemilu. Meski aksi berlangsung memanas, massa akhirnya membubarkan diri usai dimediasi polisi.